Halo, izin saya berbagi poin-poin utama dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang trader berkarir yang sukses di Korea judulnya 7 Senjata Punya Trader Saham Yang Baik Ini kata kuncinya adalah Trend Following Trading berarti trading mengikuti trend Dia bertahan 20 tahun di dunia trading profesional Nah ini di sini istilah proprietary trading atau singkatnya prop trader itu mengacu pada trader yang mengelola uang perusahaan bukan uang nasabah nah ini memang karyawan yang digaji tapi dunia trading profesional ini kalau misalnya dia merugikan dana perusahaan langsung dipecat makanya dia harus perform persaingannya sangat ketat nah dia selamat dari lebih dari empat krisis besar salah satu catatannya yang luar biasa adalah tidak pernah mengakhiri tahun dengan kerugian secara tahunan selama 20 tahun itu suatu hal yang wah luar biasa ini penulis namanya Kim Jin oke kita sedikit aja coba mengerti tentang pekerjaan prop trader prop trader itu harusnya juga ada di perusahaan sekuritas Indonesia mungkin kalau saya salah mungkin tolong dikoreksi ya itu prop adalah Singkatan dari Proprietary, yang berarti dana milik sendiri. Nah, di pasar modal, investor saham profesional dibagi menjadi dua. Menurut siapa yang memiliki dana. Yang pertama adalah fund manager, yang mengelola uang nasabah. Misal aset management, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Yang kedua adalah prop trader, yang seperti penulis, mengelola dana perusahaan sekuritas sendiri. Jadi, ini terutama berlaku untuk perusahaan sekuritas dan bank. Sebetulnya prop trader yang menghasilkan keuntungan yang konsisten itu sangat sedikit, jarang ada. Kebanyakan mereka itu tidak diperpanjang kontraknya setelah 1-2 tahun. Itu faktanya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi, tapi pesan utama yang saya baca di sini adalah dua gambar ini. Key message di buku ini. Nah, tentang trennya. Oke. Okay. Menurut penulis ada dua tipe kelompok traders. Kelompok momentum dan kelompok regresi, maksudnya kembali ke arah sebenarnya. Oke. Okay. Contoh pengikut momentum itu seperti arah hunters yang kejar auto reject atas di Indonesia. Sedangkan yang pengikut regresi itu adalah traders yang mencari saham yang ada di bawah nilai, yaitu undervalued terhadap nilai aslinya. Momentum traders mengikuti tren yang kuat, ya seperti arah hunting tadi, nempel aja pada yang kuat prinsip mereka. Kalau pendekatan regresi, itu artinya harga pada akhirnya akan mendekati nilai sebenarnya. Jadi perbandingan antara harga dan nilai adalah kuncinya. Kalau Anda seorang trader, harus menghindari situasi di mana Anda nyangkut di saham. Misalkan kalau kita memberi alasan, oh saya nyangkut, tapi itu kan saham blue chip. Jadi nggak apa-apa. Nah ini saham yang on the value itu kok akan balik. Menurut pengalaman lama, kebanyakan hasil itu buruk. Ujung-ujungnya terjebak di rugi besar. Jadi jangan sampai rela nyangkut. Itu pesan utama dari penulis. Ya, seperti tadi, terjebak di blue chip. Nah, kita ambil contoh jebakan blue chip. Di Korea ada saham namanya Hotel Sela. Itu dimiliki oleh Samsung Group. Nah, perhatikan ini perusahaan besar ya. Tapi dia pernah harga sahamnya turun tajam. Nah, di sini bulat kuning. Misalkan ada yang beli karena harganya turun banyak. Dan dia harus nunggu dua tahun sampai harganya kembali ke harga belinya dia. Nah, di Korea bahkan saham yang lebih besar dari ini jatuh terus selama 10 tahun atau lebih dari itu banyak. Mungkin di Indonesia juga ada saham dalam situasi yang serupa ya. Berarti kita kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang dari saham yang lain yang naik. Emosi manusia atau sifat manusia dalam jatuhnya harga saham. Nah, posisi terus loss, akhirnya orang biasanya meninggalkan akun. Biarin aja, udah lepas tangan. Nah, ini yang harus dihindari. Misalkan ada orang yang barusan beli saham, kemudian harga saham mulai turun. Reaksi pertama adalah, hmm, harga saham kan memang turun naik itu biasa. Nah, lalu mantul dikit merasa lega, yakin lagi. Nah, tapi sebelum menyentuh level PP dia, dia jatuh lagi. Wah, kenapa ya? Ada apa? Nah, perasaannya mulai diganggu. Lalu, dikit rebound lagi, jadi dia ada harapan, ayo bisa. Tapi, jatuh lagi. Waduh. Gimana ya? Terus, dia naik sedikit lagi. Wah, ini... Wah, Tuhan tolong. Please, dia makin putus asa, tapi harga saham kejam jatuh kembali. Nah, karena saat ini kan yang bulat merah ya, harga sahamnya udah segitu jatuh, pasti penjualan stop loss, cut loss dari para trader dan investor akan rebutan. Jadi, benar-benar udah mulai downtrend ketika orang ini melihat jumlah kerugiannya di akun dia. Wah itu udah pusing, kepalanya udah sakit, parah. Jadi dia tidak tega atau tidak berani untuk menjualnya. Sementara itu harga saham turun tanpa mantul. Sekarang dia tidak tahu gimana caranya, harus berbuat apa, ya dan menjadi panik. Terus harga saham tidak ada mantulnya, dikit-dikit turun terus. Sekarang dia marah nih pada diri sendiri dan mau salahin pasar. Harga saham begitu terkubur, sehingga tidak ada perubahan signifikan. Rasanya udah mau menyerah. Jadi, begitu melihat kerugiannya di akun, dia mikir, "Wah, sepertinya kalau jual di sini, saya yang bikin bottom." Lalu harga akan naik. Itu akan sakit sekali. Jadi, sekarang dia tidak ada solusinya, tidak punya pilihan selain menunggu harga sahamnya balik. Jadi, dia udah menyangkal kenyataannya, faktanya menolak faktanya apa adanya dan mencoba melupakannya. Nah, sifat manusia kalau kena rugi, minus 10 minus 20, minus 30, semakin dalam, emosi manusia itu menjadi tidak peka, tidak sensitif. Ya, 30, minus 30 persen atau minus 40 sama aja rugi besar. Nah, itu berarti kan menyerah. Skenario kayak ini adalah situasi yang paling berisiko dan harus dihindari ketika berinvestasi di saham menurut penulis mungkin para penonton pernah mengalami sedikit seperti ini ya kita beralih ke trend menurut penulis hanya ada satu hal paling penting ketika dia melihat grafik itu adalah trend jadi di trend ada tiga jenis uptrend, downtrend, non-trend jadi bukan trend, itu sideways ya sangat simpel kan Sentimen di bawah ini mendasari trend following. Oke, setelah melihat suatu trend, insting sifat manusia yang umumnya dirasakan adalah sudah lama naik, jadi akan turun sepertinya. Nah, ini bukan trend following, tapi mengikuti trend adalah sudah lama naik, jadi akan naik lagi. Ini kemungkinan lebih tinggi, tapi kita merasa sulit karena mencoba prediksi trend kapan berubah. Nah, karena banyak investor atau trader itu memiliki persepsi yang kuat, kita harus beli murah dan jual mahal. Tapi menurut penulis, kita hanya perlu menerima tren apa adanya. Jadi langsung melompat ke trennya aja. Itu jalur yang paling simple. Kita coba lihat periode tren. Prop trader itu biasanya dievaluasi setiap tahun. Jadi bagi mereka, indikator penting adalah untuk melihat tren, itu rata-rata pergerakan 20 hari atau minggu, yaitu 20 moving average. Jadi yang harus diingat adalah semakin panjang trend dan semakin curam, semakin kuat trennya. Nah, kita lihat sebelah kiri adalah grafik harian dan yang kanan adalah grafik mingguan. Dua-duanya sahamnya sama. Nah, di sini otak kuning menunjukkan periode yang sama. Nah, kiri itu kan daily chart. Dia menunjukkan trennya lagi rusak kan? Semacam dead cross gitu ya. Namun, yang kanan grafik itu kan weekly. Dia menunjukkan bahwa uptrend masih masih berlaku, masih hidup. Jadi, dengan periode pendek, itu trend mudah berubah. Itu namanya false trend. Oleh karena itu perlu untuk menilai tren sesuai dengan periode ditargetkan trader masing-masing. Seperti tadi bilang, bagian ini adalah pesan utama menurut saya. Jadi kapan tren berubah? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa saham yang tadinya uptrend berubah menjadi downtrend? Nah, penulis mengatakan kuncinya di kemiringan lereng. Kita coba lihat gambar di sebelah kiri. Apakah ini titik belok atau itu koreksi? Nah, ini merupakan titik tren berbelok. Ini menunjukkan bahwa tren berubah jadi downtrend. Karena kemiringannya lebih curam dari sebelumnya kan. Menurut penulis ini adalah sinyal jual. Apalagi kalau disertai volume tinggi, penulis biasanya menjual setidaknya 50% dari saham dia pegang. Bagaimana dengan gambar di sebelah kanan? Nah apakah ini titik belok atau koreksi? Ya itu koreksi. Menurut penulis, ini sangat mungkin harga saham akan melanjutkan tren kenaikannya. Karena kemiringannya kan lebih landai dari sebelumnya. Jadi ini adalah sinyal untuk hold, menurut dia. Sinyal bahwa tren sedang lebih menguat. Ya, ini penguatan tren. Karena kemiringan tanjakan itu kan lebih curam. Ini alasan tambah beli, bukan jual. Mungkin kalian tahulah average up ya kan? Nah, jadi kapan jual? Ya, setelah lihat kemiringan lebih curam. Di sini jual. Apa posisi itu baik? Take profit atau cut loss? Karena kemiringan lebih curam. Nah, ini gimana? Hold atau jual? Tadi beli di sini. Yes, hold. Karena kemiringannya lebih landai. Kapan jual bertahap? Nah, ketika trading untuk jangka pendek, nah, perhatian ini, semakin melihat trend short term, semakin banyak pola false yang tadi terjadi. Karena bisa terjadi false signal, maka nicil jual. Pertama di sini 50% jual karena lebih curam. Di sini jual lagi tapi 30% karena dia masih tidak yakin ini apakah downtrend. Nah, dari ada sisanya dia lepas di sini mantulnya kan lantai. Jadi dia buang semuanya sisanya. Kalau downtrend bagaimana? Kedua gambar ini menunjukkan downtrend akan berakhir atau lanjut. Nah, yang kiri gimana? Ya, ini downtrend berhenti karena kemiringan lebih curam dari sebelumnya. Tapi ingat, ini bukan signal beli ya. Karena baru selesai downtrend, jadi kemungkinan besar harga akan berjalan sideways-nya lama. Jadi pantau saja dulu. Nanti kalau begitu dia menunjukkan uptrend, sinyal uptrend, baru buy signal. Nah, kalau yang kanan, nah ini menandakan trend turun akan lanjut. Jadi jangan beli atau kalau udah pegang, mending cut loss saja. Nah, kenapa mindset buy low, sell high harus berubah? Jadi beli mahal dan jual murah itu artinya beli mahal dari bottom dan jual murah dari puncak. Beli mahal dari bottom, jual murah dari puncak. Tapi kelemahannya adalah cara ini sering terjadi false breakout. Maksudnya ternyata nggak lanjut top Jadi sama aja ketipu gitu sinyalnya. Nah penulisnya juga membeli pada sinyal beli sering. Tapi cut loss tiga kali berturut-turut katanya di satu saham baru bisa ketemu tren yang benar. Dia menekankan, ingat pegang saham itu hanya ada gunanya ketika dia naik. Risiko itu ya seperti serigala yang pakai bulu domba. Ternyata salah. Nah, jadi risiko itu saya salah ternyata atau saya masuk jalan yang salah. Jadi risiko itu apa yang saya tidak tahu itu sedang terjadi. Nah, dia membawa contoh kasino. Nah, Kasino aja ada yang bangkrut, katanya. Sering terjadi juga, meskipun dia spend banyak uang untuk kontrol risiko, tapi karena hal buruk terjadi di luar hitung atau di luar dugaan, nah, bangkrut sih. Jadi risiko itu tidak bisa dihilangkan, itu selalu mengejar kita. Jadi kelola risiko melalui cut loss. Jadi cut loss yang efektif itu apa? Nah, menurut dia Acuan cut loss yang paling umum adalah, nah saya CL kalau dia minus dari sekian sampai sekian persen, nah ini namanya cut loss kuantitatif. Tapi penulis bilang cut loss kuantitatif ini tidak efektif karena kalau mengulangi cut loss terus ya saldo akan terus berkurang. Jadi gimana nih? Nah dia bilang tahan minus berapa persen pun. Jika tidak merusak tren, jadi kalau sepanjang ada tren yang masih berlaku, tahan aja. Tapi saat tren pecah atau berbalik arah, udah tahun trend, harus kurangi posisi. Jadi, setelah kurangi posisi, mantau menunggu, lalu ketika tren bangkit kembali, tinggalkan posisi. Itu solusinya dari dia. Ini contoh nih: kalau kita trading mengikuti trend, bisa maksimalkan profit. Tanpa bingung, dia kan prop trader, jadi target selalu satu tahun. Jadi, ada empat kali saatnya untuk trading kalau mengikuti tren di Tesla ini. Nah, ini kan uh, garis trennya ya. Pertama beli di sini karena ini kan kemiringannya lebih curamnya daripada sebelumnya. Maksudnya, bankingnya itu jadi beli, uh, pegang, tahan terus sepanjang dia enggak merusak tren tapi di sini kurangi karena sudah dead cross. Nah, sebagai referensi ini yang ada titik-titik-titik ini namanya parabolic SAR, teknikal indikator teknikal. Nah, ini adalah indikator trend. Jadi kalau titiknya di atas candle itu adalah trend lagi turun. Tapi kalau titiknya di bawah candle itu adalah trend naik. Tapi ini kan hanya efektif ketika melihat tren jangka menengah atau jangka panjang. Nah di sini tambah beli lagi karena sudah berubah dari uptrend kan, uptrend kuat, kemiringannya lebih tajam, lebih curam. Nah jadi tahan terus sepanjang dianggap merusak tren. Nah jualnya di sini karena kemiringan lebih curam, terus. Nah para beli juga kan sudah berubah downtrend kan, jadi bisa memaksimalkan profit selama setahun cuman ada empat kali kesempatan untuk trading kemudian jangan prediksi hanya respon aja nah jika anda membuat prediksi anda akan jadi keras kepala kenapa karena jika anda salah ego akan terlibat karena malu kan kalau diakui saya salah nah jadi kita bukan analis tidak usah prediksi jadi jangan membuat prediksi sendiri, prediksi mempersempit ruang lingkup nasib kita sendiri. Selalu terbuka untuk segala kemungkinan. Kalau open ending risiko akan turun. Nah, market selalu lebih benar dari kita. Jadi kita merespon sesuai tren saja buy atau sell itu membuat kita jauh lebih sedikit berisiko salah. Jadi gimana nih? dia tunggu saham yang di watchlist kita hingga membentuk tren. Jadi ketika sebuah tren terbentuk baru merespon beli atau jual. Menurut penulis, kehilangan kesempatan profit adalah sama dengan risiko rugi. Nah, persepsi yang kesalahan umum adalah nah ini akan naik karena belum banyak naik. Nah, itu sifat manusia merasa lebih aman karena belum naik banyak. Kalau gambar kanan gimana? Ini kan naik tajam ya sudah naik banyak nggak mau loh suruh beli nah itu sifat manusia merasa gelisah ketika kita melihat peluang harus berani tidak punya cadangan cuan itu membuat makin sulit untuk cut loss karena tidak punya cadangan cuan sudah mentok jadi lebih takut lagi oke okay. kemudian sebagai prop trader prinsip dia adalah beli yang paling kuat itu kalimat yang dia selalu dengar dari para trader seniornya dia yang sukses. Dua grafik ini adalah saham-saham di sektor yang sama. Kita coba lihat kotak kuning. Nah, gimana nih? Ini periode yang sama. Sifat manusia itu cenderung merasa tidak takut di chart yang kanan karena belum naik banyak. Tapi kalau kita pilih yang kiri yang kuat, wah, hasilnya udah jauh kan? Ini karena momentum yang kuat itu menciptakan kelembaman. Inersia ya, inersia itu yang membuat naik lagi, naik lagi. Nah, artinya pasar mengevaluasi saham yang kiri itu lebih diinginkan oleh pasar. Kemudian waktu versus harga. Nah, ini kita bilang harga keberanian. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat harga masa depan, kan? Tapi dia berani ambil. Nah, jadi dia nikmatin kenaikannya. Lalu waktu berlalu, harganya turun sampai harga tadi. Ada orang-orang yang tidak beli tadi merasa lega karena dia sudah lihat harga naik tadi. Jadi sudut pandangnya itu sudah masa lalu. Kita bilang ini harga kalah. Karena walaupun harganya sama, situasi itu berbeda tergantung waktunya. Market akan berpikir, mungkin fundamental emiten akan downtrend. Nah, ini kan momentum udah lewat. Situasi perusahaan ini, walaupun harganya sama dengan tadi, sudah bisa berbeda. Jadi, orang yang beli habis dia turun dengan harga yang sama, kemungkinan besar akan lihat harga tenggelam. Nah, karena market selalu reflect, maksudnya selalu mencerminkan masa depan, bukan masa lalu. Contoh waktu dan harga satu lagi, saham sedang downtrend, misal ada trader yang beli di sini karena ini kan blue chip. Udah turun terlalu banyak, tapi harga saham turun terus. Waktu telah berlalu, harga saham telah kembali ke harga awalnya. Dia beli, tapi harganya sama, tapi arah sahamnya kan berbeda. Dari sudut pandang trader di sini, harusnya kan untuk jual. Lalu di sini, orang kalau nyangkut begitu lama, dia kemungkinan besar akan jual di sini. Dia bilang, "Wah, akhirnya." Sudah saya tunggu terlalu lama, pasti lepas kemungkinan besar. Tapi ini titik ini harusnya malah tambah beli atau jangan jual karena uptrend-nya sudah kuat. Oke, okay, ada tips tadi dia tentang sinyal bahaya. Sebelum terjadi market anjlok, volatilitas biasanya market bergejolaknya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Itu artinya market sedang cerita ke kita, hati-hati market bisa tumbang. Penulis menganjurkan kita untuk mencari mentor yang bisa ajarin kapan dan kenapa harus menjual. Bukan beli ya. Di era media sosial, ada banyak channel yang menyediakan informasi tentang saham untuk dibeli. Tapi kita udah tau lah, saham kan jauh lebih sulit untuk dijual daripada dibeli. Nah ini contoh saya ya, mereka berdua youtuber saham ya di Korea. Saya nonton dua channel ini untuk saham Korea, karena Misalnya yang di sebelah kiri dijalankan oleh mantan fund manager. Dan yang di sebelah kanan ini dijalani oleh mantan trader. Keduanya sudah independen setelah karirnya sudah sukses. Ya, kebetulan ketika saya bekerja di Korea sebagai sales di sekuritas, mereka berdua ini bekerja di perusahaan yang sama dengan saya. Anyway, mereka itu terus memberi update tentang mengapa dan kapan harus menjual. Apakah itu take profit atau stop loss, ya. Itu sangat membantu bagi saya untuk berpikir mandiri di masa depan. Jadi, mari kita cari mentor. Oke, okay, kesimpulan dia: bertemanlah dengan tren. Jadi, kalau dia uptrend, kita jadi teman sama tren, tapi kalau dia downtrend, putus lalu lari. Ya, karena kita belum bisa show selling, kan, di Indonesia nggak ada cara cuan kalau saham lagi turun. Oke, okay, sekian dari saya. Kalau merasa ini bermanfaat tolong subscribe dong lalu kalau ada pendapat mohon komen-komennya terima kasih sampai jumpa